Serangan bertubi-tubi dilancarkan kembali oleh Rusia ke sejumlah kota di Ukraina pada Rabu 7 Februari 2024 pagi. Serangan dilakukan menggunakan rudal jelajah. Akibatnya sejumlah bangunan hancur dan puluhan orang menjadi korban bombar di Rusia tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan puluhan rudal berterbangan di angkasa Ukraina. Pihaknya berhasil menjinakkan 20 di antaranya. Presiden Volodymyr Zelensky pun mengutuk penyerangan tersebut karena menurutnya yang menjadi korban adalah warga sipil. Ia mengatakan, dipastikan korban akan bertambah karena masih ada orang di bawah reruntuhan bangunan yang dibom oleh Rusia. Selain itu, beberapa jalur komunikasi, termasuk kabel tegangan tinggi, telah rusak di ibu kota. Kami bekerja untuk memulihkan semuanya sesegera mungkin, sementara Ruslan Kravchenko, kepala administrasi militer oblast layanan darurat negara Ukraina, mengatakan tidak ada serangan terhadap fasilitas perumahan atau infrastruktur penting. Puing-puing yang berjatuhan terlihat di delapan permukiman di dua distrik di... Wilayah tersebut. Kravchenko mengatakan 14 rumah pribadi dirusak oleh puing-puing rudal Rusia bersama dengan bangunan luar, pagar, dan beberapa mobil. Jendela dan pintu sebagian rusak di salah satu lembaga pendidikan. Puing-puing rudal jatuh di dua gedung apartemen. Pada pagi hari tanggal 7 Februari, Rusia melancarkan serangan rudal ke Ukraina menyebabkan peringatan serangan udara dikeluarkan di seluruh negeri. Ledakan terdengar di wilayah Harib dan Cherkasy dan laporan mengindikasikan bahwa rudal sedang terbang di wilayah barat di kota Drohobych. Di distrik Holozipski, 52 orang dievakuasi dari gedung apartemen tempat terjadinya kebakaran, 8 orang berhasil diselamatkan dan 12 orang luka-luka. Unit layanan darurat terus bekerja di lokasi akibat kebakaran di bengkel mobil tersebut. Sekitar 40 mobil musnah atau rusak, api telah padam, layanan darurat terus bekerja di lokasi. Sehari sebelumnya dalam peperangan di Medan Laga Donetsk, Ukraina, Rusia mengklaim telah menewaskan sebanyak 290 tentara Ukraina. Sebuah tank dan dua kendaraan lapis baja juga berhasil dihancurkan. Unit Battle Group Timur Rusia berhasil menghalau dua serangan tim penyerang Ukraina di wilayah selatan Donetsk selama 24 jam terakhir dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rusia mengklaim telah mengeliminasi sebanyak 195 serdadu musuh. Sementara di Krasnil Liman, pasukan Rusia menyebabkan sekitar 240 tentara Ukraina tewas dan terluka selama sehari terakhir dalam operasi militer khusus di Ukraina. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.